Bien. Cek. Mene, baru kumpul lah coba, kumpul lah. Hello, Ara. Mari ini. Silva. Nak Ayu. Mbu sabarane. Dede. Man, kene man. Iya, Nanang. Ih, kampret Nanang bocah lembut. Ya, cek. Oke. Ih, gue enakan titit. Ih, gue matanya murup. Mantap. Iya, gini siapa cah dede bayi? Cah gering cah, keudanan gering. Oke. Mulai kan? Mangga. Di tempat yang sahulah berkah ini, Amin. Kita panjatkan salawat serta salam kepada Nabi kita, Nabi Agung, Nabi Akhirul Zaman, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita perjalanan dari rumah sampai ke villa ini keras dari kaki dengan selamat semua. Dan sampai pulang kembali. Jadi dikumpulkan oleh semua di sini acara anniversary komunitas Ibu Belajar Ramayu. Tepuk tangan. Oke. Nah, pada intinya kita semua berdoa agar komunitas ini tambah maju. Amin. Tambah lebih besar. Amin. Kayaknya terus ya. Siapa sebutkan susunan acaranya ya? Susu acara. Iya. Yang pertama kita akan beri sambutan untuk ketum. Tidak bisa diganggu-gugat. Yang kedua, sambutan dari founder-founder BBI yang terhormat. Ada Kang Bobi dan Kang Iqbal. Terus acara selanjutnya yaitu acara selanjutnya pembacaan ADART yang akan dibacakan oleh Ang Misja. Iya. Ya. Oh, bisa. Bisa. Enggak ora krungu. Acara selanjutnya itu potong tumpeng sebagai akhir dari potong tumpeng dan doa sebagai penutup dari kegiatan syukuran ini. Amin. Amin. Langsung saja untuk mempersingkat waktu kita mulai acara ini. Yang pertama marilah kita buka dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut ke susunan acara pertama yaitu sambutan oleh Ketum Ketua Umum Komunitas Tibet Brother Indramayu. Waktu berkuat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk teman-teman baik Rendra Indramayu yang sudah hadir di acara ini, dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah support untuk kelancaran acara ini. Terima kasih juga sama teman-teman yang tidak ada sahabat sama sekali. Udah. Ica. Sorry. Sedikit cerita aja ya. Alhamdulillah. Dalam rangka hari ini kita bisa merayakan anniversary yang pertama di Villa Raspberry Garden yang ke 1 tahun. Amin. Kedepannya mudah-mudahan bisa merayakan lagi anniversary yang selanjutnya. Oke guys, ketum kita itu sebenarnya iya.
ketemu kita itu guys, dia sedih tapi bahagia. Tangisan bahagia. Mungkin dimana? Sebagian member-member di sini ada yang belum tahu kapan berdirinya komunitas ini. Ada yang bertanya? Mangga, kapan berdirinya komunitas? Barangkali tertanya-tanya tapi malu sini. Silahkan. Apa bisa diadakan anniversary-nya hari ini? Ayo, ada yang bertanya apa enggak? Kalau nggak ada ya saya bertanya ya. Enggak usah. Odin tanya. Odin. Langsung saja ya. Ya, Odin. Odin. Ayolah. Apa terus? Oke. Di kayak di hoodie di gaos itu ada estimasi yang sebenarnya ada orang ya segitu orang mungkin baik dari itu anniversary yang kedua, tapi BB itu benar-benar anniversary yang pertama karena estimasi itu dari 2018 itu belum terbentuk nama baik dari nama Yu itu cuma sebatas apa ya perkumpulan anak motor biasa lah. Logo Bike Brother juga itu turun waktu bulan Juni ya, Anggap kalau nggak salah. Kita sing di sini. Apa? Nggak Anggap. Terus pesan kali Bob, yang kumpul sing di sini. Itu cuma terbentuk nama Bike Brother Indramayu dan logo Bike Brother Indramayu tanpa ada struktur organisasi. Nah, pada singkat cerita yang lalu 2019 bulan Desember tanggal 8 itu baru dibentuk Bike Brother Indramayu dan sekarang menuju tahun 2020 Desember ya mungkin kemarin baru bisa dirayakan sekarang ya alhamdulillah lah mungkin itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih buat Ketua Umum Komunitas Indramayu sudah menyampaikan beberapa pesan yang sangat berarti buat kita semua. Biar kita tahu apa itu ini, apa itu. Sebagainya. Ya, ini. Baik, kita lanjut ke susunan acara yang kedua yaitu sambutan dari founder. Ciwok. Ya. Yang akan dibawakan atau disambut oleh Bapak Siswo Prabowo Prayitno. Prayitno Karbaso loro. Yang sudah menggunakan budi budak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mantap. Main dengan mantap. Pertama-tama sambutan yang apa? Apa aja? Kalau bisa ngomong. Kun. Hari ngomong. Ya. Ya. Ada yang mau bertanya aja. Mungkin tanpa dia mungkin BBI nggak bakalan ada. Serius. Menculik. Soalnya pertama kali yang berniatan membangun komunitas ini adalah Ciwo. Bang Siswo, Bang Ciwo. Tepuk tangan. Ayo. Gimana kok pertama kali bisanya Anda itu pengen membangun sebuah komunitas? Gimana ya? Gimana? Ya gimana? Dalam pemikiran sih kalau ada komunitas itu satu menyenangkan, dua itu saling membantu lah satu sama lain kalau kurang dan kelebihan terus juga apa lagi ya? Ayo apa? Ya, silaturahmi juga kalau apa ya kalau ada apa-apa gitu. Terus juga kalau misalkan ada keluh kesah, tolong dijabri aja sama orang-orang masing-masing. Kalau misalkan enggak berkenan gitu, jangan
sandar sindir terus ngomong di belakang kan gak enak, jadi dijabri aja. Kalau misalkan nggak betah, ngomong baik-baik, keluar ya keluar, masuk ya, kalau masih betah ya dipertahankan, susuk-susuk di tengah-tengahin lah biar bisa masuk gitu, biar bisa betah lah betah gitu. Terus buat kedepannya, saya kan jarang di rumah ya, saya serahkan sama yang pengurus, pengurus-pengurus BBI agar semuanya ayam goreng, agar semuanya terkendali, aman dan lancar aja. Terus saran sih belum ada saran, masih dalam pemikiran. Karena makan pikiran ya. Mungkin itu aja ya dari saya. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum lanjut ke sesi acara berikutnya, kita nggak afdol lah karena di sini sudah banyak founder-founder yang datang. Sebaiknya kita mencari amanah atau mencari sebuah pengetahuan dari apa itu BBI. Untuk selanjutnya kita atur saja, yaitu Ang Iqmal. Ini apa ngomong? Bagian salah. Bagian salah ga? Bagian salah ga? Iqmal, gampang. Gantian. Gantian. Baiklah, saya mau ngomong. Cerita baik. Kang Ocol, tisu. Kang Ocol, tisu. Angga Iqmal ikut tisu. Jagat artis keringetan. Oh ya. Ini kan folder yang satu nggak bisa ini ya, nggak bisa masuk, nggak bisa ikut ya. Kita doain aja supaya dia cepat sembuh. Amin. Kembali beraktivitas seperti biasanya. Amin. Amin ya Allah. Amin. Sebutkan namanya A. Buat A Cusdi. Buat A Cusdi yang di Jatinyuwan. Semoga cepat sembuh. Apa? Ya, saya mau membicarakan nama-nama founder, tapi yang satunya meresah. Satu, saya sendiri. Kedua, Junendra. Ketiga, Mulyadi yang meresah mumpung direnak. Keempat, Iqmal. Yang kelima itu Jasun. Tahu enggak? Lakas Muria. Laka. Ya itu Laka. Ya itu. Terus Cusdianto sama AA Kenobin Wong Tua. AA Bobi. AA B itu juga enggak bisa hadir. Sibuk. Kepatin ya. Satunya Badrun. Bocah ganteng lainnya udah ganti-ganti. Cukup itu aja sih. Selanjutnya disambung sama AA Iqmal. Apa ya? Assalamualaikum disit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dulu juga sebenarnya enggak mau dibikin logo. Karena kan kita cuma nongkrong-nongkrong aja gitu kan. Nongkrong, Agus, Jati Barang, Indramayu. Cuma mau ada identitas gitu kan, tapi identitasnya enggak terikat. Kalau udah masuk kayak gini kan kita udah terikat gitu kan. Jadi dibikinlah. Dulu tuh logonya ada tengkorak, ada sender, ada udah aneh-aneh lah pokoknya dah. Sayang ayam. 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 Sayang ayam.
kayak tai lo kan. Ya udahlah kita cari yang simpel tadinya. Yang simpel dapatlah model kayak gitu. Ya udah ACC. Anak-anak, ya udah gini aja. Enggak semerabut gitu kan. Terus kita juga nyari yang simpel karena orang dengan lihat logo kita simpel itu kan lebih gampang diingat. Betul. Itu poinnya. Arti daripada lambang. Ah, udah di situ kali ya. Susah-susah nih. Alhamdulillah ya kita udah dapat, maksudnya udah dapat. Dari nama sendiri tuh The Bike Brothers Syndrome itu ya artinya saudara gitu ya, maksudnya saudara dari berkendara gitu sih, Syndrome Ayu. Nah lingkarannya itu yang menandakan sebuah persaudaraan tanpa batas, makanya disebut Right for Freedom. Buat motorsport kan tuh yang lalu di atas, itu kan kita cuma sport semua ya? Iya. Itu menandakan kita harus sport semua. 10 ini ya, 10 garisnya ya? 10 garis itu 10 founder. 10 sayap ya. Dulu juga sempat Red Pro Freedom-nya itu gimana sih? Gitu. Itu juga ya? Ya sempat bikin ribut gara-gara bikin slogan Red Pro Freedom sampai pecah. Masih sempat keluar grup apa lah. Ya kalau enggak lama ceritanya kalau nanti diceritain sama Cibok. Diceritakan sama Iqbal. Udah apa-apa kok. Ceritakan bahaya mulia di kenal poteng aku karet. Iya. Ayo direkam justru. Pesan-pesan dari saya sih alhamdulillah udah banyak lah dan udah ngerti gitu kan. Udah teredukasi dengan kalian gaul sama orang-orang yang ngerti gitu kan. Contohnya Ciwo, Cucun gitu kan, mereka kan ngerti motor gitu. Jadi ngemudi motor tuh ada arahnya lah, kita mau dibawa kemana nih motor nih. Kalau ngemudi ya pesannya jangan turun gitu. OM nya sekian, kalau kalian modif ya seenggaknya harus naikin performa dari motor kalian. Jangan asal main pasang-pasang aja. Cuma kan beli-beli mahal cuma buat pansos di Instagram, kalau gak ngerti cara makainya kan lucu. Benar. Terus udah yang balap-balap boleh balap-balap lah tempatnya. Intinya sih kalian keren kok, nggak usah balap juga kalian udah keren. Gitu aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hei, tepuk tangan. Asyik. Oh ya, untuk tambahan ya. Member-member baru mungkin kedepannya untuk tidak arogan ya di jalan biasa aja gitu, pelan aja udah keren kok, jangan ngebut-ngebutan padahal kita ngebut bareng. Tapi seenggaknya kalau misalkan mau ngebut itu lihat-lihat lah, jangan sampai kayak ugal-ugalan gitu, jangan sampai disumpahin sama orang lah gitu. Pengalaman dia, kasih kesempatan. Bisa mau kawan apa ya? Ya. Balik mana MC? Oke, terima kasih buat Bobby selaku founder BBI sudah hadir di sini dan menyempatkan waktunya untuk memberi edukasi kepada member-member BBI semuanya. Tepuk tangan dong. Selanjutnya kita akan mendengarkan sekata dua kata dari wakil pemerintah mengenai masa lalu BBI ini seperti apa. Ya, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angger beli kini saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ning YouTube. Lumayan agar beli ini sedikit segar ya. Mas Ejen kan ini. Ya lihat dong. BBI. Ayo lah. Mantap. Iya lah. Ini saya sedikit mau
memberi apa ya, intinya masukan lah untuk bagi member-member yang sudah menduduki di, maksudnya sudah jadi member BBI, intinya mah kita kan duduk di atas nama yang sudah jadi dari para founder-founder kita. Ya sebaiknya kita harus jaga nama baik mereka dengan jaga perilaku, terus ya edukasinya harus dipakai. Intinya mah jangan sampai nama BBI rusak karena gara-gara misal kita arogan di jalan atau apa, ya seperti kata Bapak Ciwok tadi ya. Iya, ya pokoknya lah ini mah. Hari ngomong di gelem kok. Iya, Backson. Aja. Mungkin untuk yang belum tahu daripada founder-founder yang nggak datang ya, dari yang saya tahu sendiri, ibaratnya mas saya waktu masuk DTI itu anak bawang ya. Dari semua 250 ke atas, saya sendiri yang 150. Ya ada lagi si Badrun ya, cuman jarang ikut. Orang jelas lah bercakap. Orang jelas. Kendala kerjaan, terus lokasi. Aduh lah, Jawa ada di. Salah satu founder yang bernama Jason itu orangnya di Tugana ya. Dia memakai motor R25 full modifikasi dan yang paling hebat dalam berkendara, mantap. Ini yang hadir di sini namanya Bobby Ardiansyah. Dia dulu pakai R6. Ya bokatan ana sing durung-durung ya takon ning bae. Kayak apa R6 sih kayak konon. Leman. Bener. Oh iya persis. Model kayak kon. Leman persis sip. Leman. Bilang bae motor Leman. Iya. Ngaco ya dia ya. Ya, intinya mah pesan dari saya untuk seluruh member BBI tetap menjaga solidaritas, terus berapapun yang kita keluarkan yang penting buat buat kelancaran acara kita. Ya mau kenal lah intinya mah Louis solid maning, terus Louis dijaga, Louis bareng-bareng jaga nama baik BBI. Louis kurang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dunia tipu-tipu. Bye.